Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, saat ini kita sudah berada di hari-hari terakhir di bulan besar atau bulan Dzulhijjah. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syura atau bulan Muharram. Nah, bulan besar atau bulan Dzulhijjah ini kalau dalam kalender atau penanggalan Hijriah ini adalah bulan ke-12 atau bulan terakhir ya dalam penanggalan Hijriah. Nah, itu berarti bulan Muharram atau bulan Syura ini adalah bulan pertama. Jadi satu Syura itu berarti tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Nah, di sini akan Mbah jelaskan sedikit mengenai perbedaan ya pandangan menurut orang Jawa ya sesuai dengan tradisi Jawa dan menurut pandangan Islam mengenai malam satu Syura. Nah, dalam tradisi Jawa malam satu Syura ini dianggap hari yang begitu sakral atau keramat, sehingga banyak sekali orang Jawa zaman dulu ini melakukan aktivitas atau ritual-ritual yang berbau klenik ya, semacam ngumbah keris atau benda-benda pusaka lainnya, karena mereka meyakini bahwa di malam satu Syura itu dimensi alam gaib ini menyatu ya, menyatu dengan bumi. Diyakini ya bangsa lelembutan sejenis setan, demit, jin dan lain sebagainya ini banyak yang berkeliaran di alam dunia ini. Makanya banyak sekali ya orang Jawa yang ngumbah keris pakai bunga setaman, karena mereka meyakini bahwa khotam penunggu benda-benda pusaka, keris dan lain sebagainya ini waktunya berpesta, waktunya makan gitu ya. Nah, itu kalau versi Jawa ya, versi tradisi Jawa. Bagaimana dengan versi Islam menurut pandangan ajaran agama Islam bahwa malam satu Syura ini dianggap sebagai hari yang penuh kesucian dan kemuliaan. Kenapa? Karena bulan Syura ini kalau dalam versi Islam ya termasuk Ashhurul Khurum, satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa di empat bulan yaitu bulan Syura atau bulan Muharram, kemudian bulan Recep atau Rojab, lalu bulan Selo atau Dzulqa'dah, dan bulan besar atau bulan Dzulhijjah, ini disebut Ashhurul Khurum, empat bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dalam tradisi Arab ya pada masa itu dilarang atau tidak diperkenankan untuk saling membunuh atau berperang sekalipun dengan orang kafir. Nah, itu kalau versi Islamnya. Kemudian di Jawa ini ada beberapa mitos pantangan, setidaknya ada tiga yang perlu di sini Mbak sampaikan.
Yang pertama, pada malam satu suro itu kita dilarang melakukan aktivitas di luar rumah, ya, tegese ora oleh metu saka omah. Kenapa? Ya karena tadi yang pertama, dimensi alam gaib ini menyatu dengan alam, dengan bumi. Banyak makhluk halus, bangsa lelembutan, sejenis setan, demit, jin fasik, dan lain sebagainya, ini berkeliaran di muka bumi ini. Kemudian, malam satu suro, ini bagi orang Jawa, diyakini sebagai malam pestanya poro bangsa lelembutan tadi. Sehingga, ya, dilarang beraktivitas keluar rumah kecuali untuk kepentingan beribadah atau berzikir, semacam menghadiri majelis-majelis zikir dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang Jawa tidak diperkenankan, ya, tegese dilarang mengadakan, menggelar pesta hajatan apapun itu. Baik itu hajatan nikah, khitanan, pindah rumah, memasuki rumah baru, bangun rumah, dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan karena dianggap tidak baik, ya, diyakini akan berdampak menjadi sial atau hari yang apes bagi yang bersangkutan, berdampak negatif, ya, terhadap keberuntungan bagi yang melakukannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ya, pada malam satu suro kita dianjurkan, ya, disarankan untuk topo misu, ya, tegese poso misu. Artinya diharapkan kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang kotor, ya, perkataan-perkataan yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Nah, itulah ketiga mitos pantangan yang diyakini oleh orang-orang Jawa sejak zaman dulu. Sehingga orang Jawa zaman dulu itu memakai malam satu suro ini untuk laku batin, ya, tegese lampa batin dan prihatin. Kita tidak dianjurkan untuk melakukan pesta, sukaria, hajatan, dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, ya, kita diharapkan untuk memperbanyak eling lan waspodo, ya, berprihatin. Nah, terakhir, ya, sebetulnya esensi atau tujuan dari dilakukannya berbagai macam jenis aktivitas maupun ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan seputar malam satu suro ini sama, tujuannya sama, esensinya sama. Yang pertama yaitu dalam rangka bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak mengagungkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, semua itu dilakukan demi memohon keselamatan, dijauhkan dari bala dan musibah, sehingga kita dianjurkan memperbanyak beribadah, memperbanyak berzikir atau berdoa, ya, demi keselamatan dan ketentraman jiwa di tahun mendatang dan selanjutnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya mbak mohon maaf. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.